jus lancar ASI. Bagus banget buat ASI booster, oke? Pepaya muda. Ini secukupnya aja, terus pakai lemon. Terus kita kasih fenugreek ya. Kalau di sini namanya tuh lebo, biasanya untuk bikin kari, untuk masak kambing ya, Cek. Ini bagus banget buat ASI booster ya. Jadi wajib ada, jangan di-skip, oke? Masukin sekitar 1 sendok teh aja. Gula aren ya. Pakai air es. Buat yang selalu nanyain spill blendernya, ini tuh sebenarnya chopper 5-in-1 dari Miku, Cek. Jadi satu kepala mesinnya ini bisa dipakai untuk chopper, untuk blender, untuk grinder, untuk mengupas bawang putih, dan lain-lain. Terus ada fitur thermostat yang bikin alatnya jadi otomatis istirahat kalau lagi overheat. Jadi ya secepat kilat. By the way, ini kalau fenugreeknya nggak hancur nggak apa-apa ya, karena dia nanti nge-infuse ya waternya, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah kita makan. Jadi chopper multifungsi inilah yang jadi pahlawan aku untuk bikin jus lancar lahiran kemarin, Cek. Mesinnya bandel, kecil, praktis dibawa untuk traveling sampai aku bawa ke ruang bersalin loh, Cek. Beli ya Miku Chopper 5-in-1 ini. Oh ya, mau resep sambal nanasnya nggak?